semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, di video kali ini kita akan baca kartu untuk Aquarius. Wah, itu enggak silau ya. Aquarius, kita di sini love reading. Bacaan percintaan untuk Aquarius single. Lajang, jomblo, single parent juga boleh. Aquarius, sebelum memulai, kembali saya harus mengingatkan bahwa kita sedang melakukan general reading yang energinya mungkin tidak bisa resonate untuk semua Aquarius karena bacaan umum ya. Energi yang mungkin bisa bersifat vice versa, energi yang mungkin bisa maju atau mundur, jadi Aquarius bijak dalam menyikapi bacaan umum. Oke, Aquarius, ayo kita mulai untuk melihat energi percintaan Aquarius single di bulan Juni. Aquarius, ayo kita lihat kartu-kartu kamu. Percintaan Aquarius single di bulan Juni. Aquarius. Teman-temanku, kita akan melihat secara sepintas energi yang paling kuat mendominasi kamu di bulan Juni. Ya, nanti yang detailnya akan kita bahas pada video-video prediksi mingguan seperti biasa. Aquarius, ayo kita ambil satu kartu. Beer, wah, ada beruang di sini. Energi untuk para Aquarius di bulan Juni. Ada beer di sini, Aquarius. Beer. Kalau dari horoskopnya ini berbicara tentang seseorang. Nah, kamu akan bertemu atau berhubungan dengan seseorang. Yang di sini kamu harus bersikap ramah kepada orang ini, jangan membuat kesal, ya. Karena kamu akan bisa menciptakan musuh berbahaya. Oke, jika kamu tidak berhati-hati di sini. percayalah pada kekuatan dirimu sendiri. Ya, jadi Aquarius, kalau dalam horoskopnya tentang cinta yang tunggal di sini, orang-orang single, mungkin kamu akan bertemu seseorang, ya. Mungkin kamu bertemu seseorang, orang yang ramah, mungkin lebih tua dari kamu. Oke. Yang di sini dia sudah menunggu untuk berbicara denganmu. Yang di sini mungkin dia sedikit pemalu, tapi setelah apa ya, setelah keadaan mencair, dia akan mencintaimu sepenuh hati, ya. Ayo kita lihat dulu. Ini arti tunggal dari kartu-kartu ini. Kita akan membuka kartu penggandingnya sehingga saya tahu kemana arah cerita untuk orang-orang Aquarius di sini. Ada love, ada cinta. Ada birds, kapal, ships, ada cross, crossroad, garden, rider. Aquarius, ini kartu-kartumu. Saya bisa melihat energi kamu di bulan Juni yang bermain di sini. Seperti diindikasikan tadi, Aquarius, di bulan Juni mungkin ada cinta untuk kamu. Mungkin ada pertemuan untuk kamu dengan seseorang yang di sini mungkin dia lebih tua darimu. Orang yang di sini hendaklah kamu bersikap manis kepadanya. Ya, jangan cari masalah dengan dia, ceritanya seperti itu. Karena Bir digambarkan sebagai sosok yang orang dengan karakter yang kuat. Ya, orang yang kalau jadi pasangan dia biasanya dominan karena dia ya, karakternya terlihat keras di sini ya. Namun dia juga di sini bersifat melindungi, memimpin. Ya, gambaran dari seorang leader di sini. Kalau keuangan, gambaran dari, kalau karir, gambaran dari bos-bos ini. Kalau fisik, wah, mungkin dia sedikit berbadan gempal ya. Karena itu karakter dari Bir, kartu Bir di sini di Lenormand. Aquarius. Di sini ada gambaran
komunikasi yang di sini penuh cinta, kamu terhubung, terlibat dengan seseorang yang di sini komunikasi yang mungkin apa ya? Apakah ini bersifat rahasia? Ada Kevin di sini. Intinya ada komunikasi yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Orang yang mungkin di sini orang jauh, ada gambarannya seperti itu, ya. Sebentar. Ya. Ini nanti akan ada kebingungan. Nanti Juni posisinya, ya, tapi ini bisa maju bisa mundur karena untuk umum. Juni saya lihat kamu bertemu dengan orang ini, lalu kamu jatuh hati. Ya, ada pertemuan dan jatuh hati. Ini gambaran bisa pertemuan secara real. Bisa juga gambaran di sini pertemuan yang kamu terhubung lewat kabar atau surat. Oke. Yang nanti terjadi akhirnya kamu cinta dengan orang ini, namun ada masalah di sini, ada beberapa masalah. Apakah itu masalahnya? Ya. Akan ada rintangan. Apa ini? Intinya Aquarius, akan ada cerita awal yang baru seperti saya gambarkan. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang. Untuk Aquarius lajang, masalahnya di sini ada ular. Ayo kita bongkar kartu cross ini. Ular, ini indikasi dari kamu yang mungkin kita bacakan ya. Arti dari kartu ular ini secara umum dia serangan, serangan terhadap hubungan kamu, Aquarius. Apakah ini berbentuk masalah-masalah apapun itu, atau ini gambaran di sini ternyata Aquarius orang ketiga? Karena saya melihat di sini tadi komunikasi yang sedikit dirahasiakan, ya, bisa jadi ini cinta segitiga. Ya, ada gambaran pola yang terjadi berulang. Ini kamu udah terhubung mungkin sebagian ya dengan orang ini, ya, orang yang di sini membuat kamu jatuh cinta, tapi juga membawa masalah, bingung, ya, harus seperti apa, bingung menentukan pilihan mau dibawa kemana ini ceritanya gitu ya. Tertutup kabut gelap, awan gelap, nggak tentu arah ya ceritanya. Ini kamu kebingungan nanti. Jadi Aquarius, karena ini bacaan umum, saya akan membacakan beberapa objektif atau pilihan sehingga kamu bisa mengaplikasikan, menyesuaikan dengan keadaan diri kamu. Di bulan Juni, sebagian Aquarius, di sini saya lihat mereka terhubung dengan seseorang yang digambarkan sebagai Bear tadi, orang dengan sosok karakter yang kuat, yang di sini membuat kamu jatuh cinta, ya, jatuh cinta. Ada gambaran di sini pembicaraan yang dirahasiakan, komunikasi ini dirahasiakan. Ya. Mungkin ini cerita cinta segitiga. Lalu jika ini bukan kisah cinta segitiga, jika dia belum punya orang yang lain, Sagittarius, ya, di sini akan ada masalah dengan orang ini pada akhirnya, karena di sini akan terjadi argumentasi, ya, kamu akan bersih tegang dengan dia dengan apapun masalahnya di sini ya. Jadi kamu bertemu, kalau dia bukan orang ketiga, di sini kamu akan bertemu, menjalin hubungan, bahkan saya lihat cinta. Namun tiba-tiba nanti akan ada masalah. Ini ada gambaran argumentasi, ya, bersih tegang, salah paham, karena ada kesalahpahaman di sini apapun itu masalahnya, ya. Apalagi yang bisa saya lihat dari sini? Ya. Ini gambarannya mungkin orang yang jauh. Hubungan kamu dan orang ini nanti akhirnya akan ada masalah. Apakah di sini kamu menjadi orang ketiga masalahnya, ataukah di sini akan ada suatu hal yang mengganggu, ya, apapun itu digambarkan sebagai ular dan cross yang nanti membuat kamu dan pasangan kamu di sini terjadi salah paham, bersih tegang, ya, ribut atau seperti apa, terjadi masalah antara kamu dan dia. Wow,
ya. Nanti pada akhirnya di sini akan ada apa namanya ini, batin yang terlukai, ya. Perasaan kamu nanti terlukai karena si dianya ini, ya. Apapun masalahnya di sini akan ada mengganggu nanti, ya. Jadi Aquarius mengerti ya, dari kartu-kartu yang kita bentang di sini, secara umum indikasinya mungkin Aquarius kamu akan bertemu atau terlibat hubungan dengan seseorang yang digambarkan sebagai Bill, ya. Juni masih lama. Video-video prediksi berguna untuk inspirasi, motivasi, bahkan antisipasi. Jadi kamu bisa mempersiapkan diri untuk memasuki Juni kamu. Jika kamu benar sedang terhubung dengan seseorang, ayo berusaha untuk menghindari yang katanya di sini nanti akan terjadi hal-hal yang akan membuat salah paham, ya. Di sini juga mungkin gambarannya akan terbuka cerita bahwa kamu adalah orang ketiga, bisa jadi seperti itu. Jadi persiapkan diri kamu agar kita menghadapi situasinya di sini dengan lebih positif. Kita bisa menghindarinya sebenarnya, bisa menghindari apapun yang terjadi yang diprediksikan di depan. Paling tidak jika tidak bisa menghindari, kita bisa meminimalisasi keadaan yang akan terjadi itu. Oke, Pak. Seperti ini paling tidak kamu akan lebih bersiap-siap untuk bijaksana, untuk cerdas dan dewasa untuk menyikapi apapun yang terjadi di sini. Aquarius, intinya bagus, tetapi bersiap-siap untuk kendala-kendala kecil yang di sini akan terjadi. Biasa ya, biasa, itulah kehidupan. Jangan dengar akan ada masalah langsung down, ya, nggak boleh gitu. Itulah kehidupan yang dimana kita dituntut untuk cerdas dan dewasa menyikapi setiap hal yang kita terima. Aquarius, saya harap ini jadi video yang bermanfaat. Untuk kamu yang merasa tidak cocok, ambil yang bermanfaat dari sini atau lakukanlah personal reading. Teman-temanku, saya Nuzulira Aisyah. Yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, Aquarius. Sekian dan terima kasih. Dah.